Siapa yang tidak kenal dengan Joey Alexander? Musisi jazz muda berbakat kebanggaan Indonesia yang masuk ke dalam nominasi Grammy Awards tahun 2016 dan juga 2017. Joey sudah tampil di berbagai festival jazz di Jakarta, Copenhagen, Amerika Serikat, dan seluruh dunia. Bahkan Joey pernah tampil di depan Presiden ke-42 Amerika Serikat, Bill Clinton. Setelah konsernya pertama pada 22 Mei 2016. Dan di penghujung tahun 2017, dalam rangka konser tur Asianya yang bertajuk A Night with Millions of Imagination, ia akan menyuguhkan konser kelas dunia dan tampil dalam format trio. Ia akan membawakan beberapa komposisi barunya yang akan dirilis pada April 2018. Dan marilah kita sambut bersama penampilan menawan dari Joey Alexander Trio. Thank you.
Hello everyone. Selamat malam. How are you all doing? Yeah, we're so grateful and happy to be here. There was a song for my first album called My Favorite Things, the one and only. Now I'd like to continue with original composition. Actually, it's two original compositions. First, can I come away with a song entitled Bali? Bali, Indonesia. And we're followed by Space. Hope you enjoy. Thank you. Thank you.
Yeah, everyone. Great Ulysses Owens Jr. again on the drums. Young and fantastic and talented Dan Chimilinski on the bass. Yeah. There was a Jaco Train's composition, also from an album that you may heard called Countdown. So, yeah, that was the title. Now I'd like to continue with another original composition. We're gonna start off with a song entitled Peace, and then we will followed by 14. Hope you enjoy. Thank you.
Thank you.
Thank you once again, Ulysses Owens Jr. on the drums. And again, Dan Chimmy Winsky on the bass. Give it up. We are again thankful to be here, and stick around please, because I'm not done yet. Thank you. Hope you enjoy the music. Thank you very much. We have some old friends of mine here that are watching, but also I want to invite them as well. I guess first I want to invite one of my old friends that I play with, and I always call him a brother, and he's fun to play with, and I'm so happy to have him back. He played with me last year as well. Give it up for Bailey Kumawa on the bass. Where are you? Oh. And on the drums will be Tofan Gunaso. I played with him once. Very happy to have him. Well, now this is our closing set. We like to call the singers, and this is the first time we're gonna play together, and they are one of the top singers of today. First, I would like to call Grant Fadley, yeah, on the stage. Dan juga terakhir Ishana Saraswati on the vocals. Nanti lihat kita main ya. Main apa nih? Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Joey. Berry Likumahua once again everybody, and Tofan Gunarso. Dan ini pertama kali karena Joey kita bisa duet bersama. Yes. Bersama, boleh tepuk tangan buat Isyana. Tepuk tangan juga untuk Kak Glenn. Dan yang paling surprise adalah buat saya, yang membuat saya kaget karena Joey yang memilih lagu ini. Joey, ceritakan kenapa Joey memilih lagu yang akan kita nyanyikan ini. Kenapa harus lagu karya dari Guru Soekarno Putra berjudul Zamrud Khatulistiwa untuk kita nyanyikan? Why? Kenapa Joey? Wah, gak tahu deh idea dari mana ya. Cuman yang pertama dari Mas Ichan, yeah, yang gian apa Isawarat yang di sini juga yang undang saya di sini. Ya dia kasih aku punya idea untuk ya bawa lagu Indonesia satu. Ya saya gak butuh tahu banyak lagu Indonesia gitu. Jadi yang Joey tahu. Jadi saya ya sama papa saya cari mana lagu yang bagus yang kasih good message dan apa untuk Indonesia juga ya. Yang dan punya message buat Indonesia. Iya jadi. Dan Joey pilih Zamrud Khatulistiwa. Itu nih lagu ini semoga benar ya message-nya. Hari ini adalah hari Ayah Nasional. Kalau Joey wanna say something, aku ketemu papa kamu di belakang tadi ngobrol sama mama kamu. Kalau Joey mau katakan sesuatu buat ayah kamu. Wah, susah kayak. tapi ya for sure ya dia buat saya paling pertama spesial di hidup saya, dan dia salah satu yang apa bikin aku pursue my music career, dan ya dan dia bikin saya siapa aku sekarang ya, sama pimpinan Tuhan dan pasti. Let's do it.
Dan iya, saya senang banget bisa balik. Bisa. Balik sama musisi seperti Barry dan Taufan Gunarso. Boleh sekali lagi tepuk tangan ya, everybody. Thank you, Joy. Thank you. Terima Thank kasih, you, everyone. Joy. Oke. Okay. Lagu ini saya surprise banget karena Joy yang pilih dan semoga ini jadi pesan yang luar biasa buat semua. Dan saya juga waktu Joy bilang nyanyikan lagu ini, saya bilang ya seperti apa kata Joy, mudah-mudahan ini jadi pesan yang besar buat Indonesia. Tajuk cahaya jingga surya di cakrawala, syukur kehadirat yang maha kuasa atas anugerahnya tanah nirmala. Bersukacita insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukurlah kita semua. Atas anugerahnya tanah nirmala, oh, oh, oh. Bersukacita insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukurlah kita semua. Aku bahagia,
Beri Likumahua, Tovan Gunarso, dan Isyana. Glenn Friendly. I want to thank untuk Icon Studio, Lucy Wiral, dan Isan Walat yang di sini untuk bawa saya ke sini. Saya terima kasih banyak sama mereka. Dan thank you for all of you untuk datang ke sini. Support live music. Dan support jazz, semangat terus Indonesia. You have a great night. God bless. Thank you again. Thank you. Thank you so much. Sekali lagi Joey Alexander. Selamat malam, terima kasih. Sukses terus Joey. Tidak salah rasanya bila Joey Alexander dijuluki anak ajaib. Karena di usianya yang baru 14 tahun, ia sudah begitu banyak menorehkan prestasi di kancah musik internasional. Mulai dari tampil di Gedung Putih, serta festival jazz di seluruh dunia. Dua kali masuk nominasi ajang bergengsi Grammy Awards hingga melakukan konser keliling dunia. Sungguh sangat luar biasa, dan Joey merupakan contoh generasi muda yang menginspirasi agar selalu optimis meraih cita-citanya. Demikianlah konser Joey Alexander Trio Asia Tour and Concert. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.